Halo guys, welcome back. Bunmei, hari ini kita bareng si Ubi Ungu sama si siapa nih Bapak yang baru di-reveal kemarin. Wow, ternyata si Oke, enggak jadi karena nanti spoiler yang belum nonton. Ya, jadi kalian nonton FIFA Fantasy episode 5-nya LSTL, oke? Okay? Anyway guys, kita hari ini mau build lagi, tapi bukan build battle guys. Ini namanya kayak episode ya, bedah rumahnya. Nah, guys, gue butuh lu berdua di sini. Gak butuh lah, 10 menit aja cukup. Nah di sini gue mau lo berdua buat rumah atau buat build apapun, terserah kalian. Abis itu gue akan build, itu akan jadi lebih bagus. Oke, jadi gue akan upgrade build kalian. Oke, jadi dalam 10 menit silakan kalian nge-build. Jadi gue sama Gena bikin build yang sama gitu bareng-barengan. Yes, kalian berdua collab. Bapak dan anak. Bikin apa? Harus bikin bebas atau apa atau rumah? Hah? Bikin rudal. Apa aja bebas, bikin bebas. Jangan rudal juga rudal. Bang. Tertar gue bikin upgrade kan jadi realistik gitu kan. Susah gitu. kalau lo bikin rudal realistik kan susah juga. Kita mau bikin apa Gen? Kita bikin pedang gua. Pedang lu gimana? Maksud gua enggak tahu pedang lu gimana, cuk. Udah kita bikin gitu. Ngaco. Masanya pedangnya di mana nih Gen? Pedang glitch pop atau pedang yang di bawah tuh? Atau pedang yang di bawah juga glitch pop ternyata. Goblok. RGB. Batang gua RGB. Gak, Gen. Gue punya deh, Gen. Gue punya deh, kita harus build apa, Gen? Kita bikin kayak bikin min kayak satria gitu gimana, Gen? Oke. Zre. Oke, bisa. Oke. Kayak bikin kayak satria gitu, kayak pakai kece skematik bapaknya goblok. Kebetulan gimana, pada skematik Gen? Ini sih patung. Gimana? Hah, bukan terusnya bapak enggak cuk. Kita harus bikinnya benar-benar harus murni, harus murni. Oke, dah sana mulai 10 menit. Nah, kan gua kan keren gitu bikinnya kayak gini. Nah. Holy shit, ball. Apa nih guys? Oh, ini kayak jadi ceritanya satrianya lagi berlutut ya. Yes, sir. Gila. Satria berlutut guys ya. Kenapa kayak gini? Kenapa pahanya ke depan dikit, cuk? Kenapa pahanya? Gun! Kita build-nya harus, kenapa lu pahanya ke depan gini? Kebalik aja. Namanya juga main bisa dilebih-lebihin, Fel. Lihat, tuh. Gila gak? Gila, genah mah sampah, anjir. Tambahin small detail. Itu terakhir dong. Small detail itu terakhir. Terus? Small detail. Kita bikin naik atas, Gun. Rusak. Kita bikin katas Gen. Ayo Gen, kita bikin katas Gen. Jadi bisa, satria. Kesatria. Nanti lu bikin pedangnya ya Gen. Lu bikin pedangnya Gen. Oh, kebetulan gua bikin pedang di bawah kok. Gua udah bikin pedang. Oh, udah bikin. Tinggal dicabut. Apa detachable? Bisa dicopot-copot. Kita harus bikin kepalanya Gen. Gimana Gen? Ini badannya kok kayak bagus ya lama-lama. Fel, kepalanya mau ngas Fel. Kepala omong as. Anjir. Goblok. Enggak gen. Ini apaan anjir? Gimana cara orang kasih lihat orang megang pedang ya? Ya, pegang aja dia. Yang gua tahu cara bikin orang kayak gini, cuk. Anjir Gen, tangan. Itu tebel banget Gen ini ya, Gen. Oke. Okay. Oh, bikin yang ini. Kita yang bikin yang shield. Itu kayak lututnya itu kayak bengkak anjir. kita bikin shield-nya Gen. Ayo Gen, ini shield Gen. Shield. Banget anjir. Shield tuh. Bapaknya lah. Gede dikit lah anjir, suram banget. Kenapa jadi kayak hati yo? Anjay. Ini gua lagi sekarang guys, sekarang gua tuh lagi mikir ya guys ya. Gimana cara nanti gua upgrade ya? Ini kayak motif dari shield-nya gitu. Shun anjay. Sekarang lu bikin pedang ya? Cuk. Pedang dari ini ya. Nah, gua bakal bikin mukanya santai. Orang ya guys ya, ini kita lihat ya guys. Ini badannya kotak gini guys. Oh my god. Itu apaan aja? Kepala segini. Oke, 1, 2, 3, 4, 5. Saya masih membayangkan itu nanti gua upgrade gimana, cok. Oke, nah perfecto el mundo. Kita bikin framing. Kita bikin framing dari kotaknya dulu. Bodo amat, gua bikin pedangnya tebal banget anjing. Anjir, lonjong fel, palanya. Hah? Lonjong kah? Palanya lonjong turunin satu blok, cok. 1, 2, 3, 4, 5, oh iya. Kan gue cuma nggak RGB semuanya. Oh my god guys, atau pedang, atau ini guys. Kayak pedal untuk ini guys, apa namanya?
apa namanya untuk ngedayung. Lu tau gak sih ini kayak ini cok, kayak es krim pedal pop cok. Pedal pop anjir. Iya cok, yang rainbow. Es krim pedal pop cok. Gede banget air kan, sumpah kan goblok. Kan gua bilang, gua bakal bikin glitch, gua bilang bodoh. Enggak cok, enggak. Ini, this is, ini perusak aja. Haters lu ha, haters lu ha. Ah ya haters, napa-napa gua haters. Ah haters ha, haters. Tidak suka dengan karya gua. Apa gue bocil suka. Nih, bocil. Kamu tuh tidak boleh sombong kau. Kamu ini tidak boleh kata-katain build anak orang-orang. Oh ya, kamu harus menghargai gitu ya, gitu ya. Harus menghargai adik-adik. Gue kayak ini, kok gue kayak kenal ya, Pak? Kenapa? Ya, kenal lah, masa gak kenal? Iyalah gila, lihat maling ya, siapa yang gak kenal? Siapa yang kenal, Gen? Siapa yang gak kenal dengan seseorang yang mukanya seperti ini guys? Siapa yang gak kenal? Ya kan? Siapa yang gak kenal maling udah kenal, udah frontalnya udah ini. Ya ayo gaya. Tinggal atasnya. Tinggal lihat tuh guys. Siapa yang gak kenal dengan muka ini? Ini mukanya saya tahu nih. Tinggal gua kasih gini ya yang Oke, jadi dia tuh sekarang tuh kesatria. Kesatria apa? Kesatria salju. Kesatria frost. Kesatria glitch pop, cuy. Oke, nah sekarang kita lihat deh. Apakah sudah selesai Marvel? Sabar. Apalagi apa? Gua rada sorry Gen. Oke. Apa kamu ingin merusak glitch popku? Oh, tidak. Dijadikan glass. Dijadikan glass. No. Glitch pop. No. Wah, nah ini lebih bagus guys dikasih glass. Karena itu kan RGB gitu kan, sinau-sinau gitu ceritanya. Haters. Nih, lihat tuh. Okay, jauh lebih bagus anjir. Jauh lebih bagus anjir. Oh, lebih bagus jauh deh. Lebih bagus anjir. Oke okay, guys, jadi ini kesatria dengan palanya maling dengan ada rudalnya juga, terus juga ada glitch pop atau AKA pedal pop guys. Oke, okay, jadi kita buat platformnya dulu pada selesai kan? Udah nih, lihat nih. Oh, sabar. Selesai. Nah, tambah gua enggak mau tahu, lu harus tambahin ini ntar. Nah. Ya udah. Oke, bagi finalnya tuh. Ya udah, gua sekarang buat ini dulu nih guys. Buat backgroundnya apa, platformnya tempat dia berdiri dulu. Bus gila, tempat berdiri gitu. Tempat berdiri sang kesatria salju ini ya guys ya. Atau EK maling konten guys. Nah. Gua dari tadi. Nih, lu buat platform kenapa? Tuh begini guys. Yang gua penasaran kenapa Marvel bikin mukanya harus buka itunya. Gua enggak expect. Kangen dia, best friend. Kangen dengan best friend aja. Best friend gua, Cok. Gimana sih lu? Lu enggak tahu lu. Yes. Dia best friend, Cok. Platformnya lebih cukup lebih bagus punya kita, Gen. Palau iya, Cok, bagus punya kita. Eh, haters kah, haters kah? Yang enggak suka haters, Cok. Punya kita lebih bagus, Re. Eh, Fel. kita punya army Marvel. Celestial Army. Gak, guys. Lo nggak tahu guys, itunya ini juga orang tahu guys, punya gue tuh lebih bagus guys. Lo haters lo, ah haters lo, nggak suka lo sama build gue, ah? Lo nggak emang nggak suka gue, build kau apaan emang? Lo haters ah, emang lo bisa apa? Hah? Bisa apa lo? Bisa gue mau, lo mau gue ini coba mau gue skill juga lo nanti di fantasi. Dia jago tapi ini oh, menghargai. Oh ya, beda kan? masih pada penasaran kan, gue tuh sebenarnya siapa di fantasi? Bangsat. Ntar kalian tahu sendiri guys. Epic sangat. Episode 6 dari FIFA Fantasy guys. Kalian tunggu guys ya, karena itu sangat epic ya guys ya. Episode 5 sudah epic, ini lebih epic lagi guys. Kenapa saya mempromosin terus guys? Karena saya juga dapat duit dari sana guys ya. Jadi tolong. Nah, gue sebagai cash cok. Coba jadi dapat duit cok. Ya cok, kau siapa emang? Dia dapat screen time ya enggak sih? Yoi. Dapat screen time, Cuk. Karena tuh paha tuh panjang, guys ya. Enggak pendek. Enggak kayak di sebelah tuh apa itu pendek gitu. Kita buat begini, kita buat bokongnya tuh lebih berbentuk, guys. Enggak ada ininya ya. Iya, enggak ada ngat tulang punggungnya. Enggak ada. Iya, enggak ada tulang punggungnya, Cuk. Tongkat koliosis anjing. Tongkat koliosis tuh panggilnya, Cuk, bangsat. Nah guys, ini kita harus buatnya dia tuh rada ke depan gitu guys. Jadi ini tuh lututnya guys ya. Ini lututnya guys. Oke guys, kita buat dengkulnya dulu guys. Ini guys ya. Oh, ini terlalu ini guys ya. Terlalu aneh guys. Nah, begini lebih bagus.
Nah, ini kan pinggangnya udah jadi nih guys, sama sampai kaki-kaki ya semua. Ini jujurnya dia rada rada bengkok gitu sih guys ya, kayak kayak bentuk C gitu loh. Kayak jadi itu rada aneh, guys. Eh, mana mana bijinya? Bijinya masa belum bijinya. Itu final touch. Eh, saya mau kasih biji harus bengkok ya, bengkok bawah. Oke, requestan ya guys ya. Ternyata ada requestan. Nih guys, kita buat pinggangnya dulu nih guys. Tuh. Kita buat pinggangnya. Ini beda patungnya kok Napers pakai andesite ini sih, gue masih bingung. Enggak tahu Marvel. Emang Marvel. Marvel enggak tahu. Lah terus kenapa lu pilih pakai andesite lagi? Karena gue ngikutin lu. Lah. Situ Anda yang nge-build, Anda malah ini. Justru gue pertanyakan, Cok. Anda kan ditugaskan ya, dari kakinya aja tuh lebih keren ya kita ya. Iya, Cok. Bagus, Cok. Kalau otaknya lah. Kita tuh selangkangannya berapa pixel sih? Bentar. Ini ada estetikanya, Cok. Mana ada ajar estetika itu. Tunggu, guys. Ini kakinya gue bersandar, guys. Tipis sekali bagian sini. Gue bantuin deh, Zre. Enggak, jangan. Waduh, rusak dah, udah dah. Nah, guys, gua udah rusak. Ntar dulu, cowok gua. Ntar lu pasti suka, sabar. GG anjir. Oke, guys. Jadi di sini kita bisa lihat armornya udah mulai kelihatan ya. Gua mulai buat armornya. Di sini mulai kelihatan milasnya lebih bagus ya. Ngapa lotaknya lah. Gua bantu nih. Hei, jangan. Ini pendil nih. Hei. Hey, haters kah ngerusak kah? Murah. Oh enggak gini. Bukan nih. Gua enggak nih, matanya di sini nih, matanya di dada nih. Goblok. Nah, mata. Mata kau. Minta si Gena emang ini ya guys ya, perusak handal. Oh, gitu. Nih guys. Iya gitu, Napi. Enggak seneng loh. Nih guys ya. Oh ya udah. Kita tambahin stone. Eh, jangan. Orang bener-bener ya. Oh bener guys, tadi gue udah bilang lagi guys, ya Lestial tuh sebenarnya udah ngantuk guys, lagi tulis skrip, ngantuk gitu. Terus gue bilang, ayo Fel, record gitu. Gue paksa guys. Nah sekarang makanya dia tuh kadang AFK tuh sebenarnya sedang ketiduran gitu. Final touch. Napa Cok? Pucuk dari pentil pari dihilangin. Nah. Itu kayak monster anjir. Kayak monster, kayak SpongeBob anjir. Tuh guys kan. SpongeBob emang. Gua. SpongeBob. Lu liat ya. Ini tangannya ya terus. SpongeBob anjir. Rusak. Nih guys ya, bener-bener ya guys ya deh. Teman-temanku ini semua. Ngapain bikin SpongeBob, Zre? Bukan gua ajar lu, pada ajar buat orang. Lah ini kan yang buat SpongeBob tadi. SpongeBob. Itu yang nambahin geda ajar. Nah. Orang. Astaga gena. Gena gay confirm. Wow, haters ya. Bapak gua gay nih ternyata. Iya, Cok. Oh. Ternyata bapaknya Lestel di Viva Fantasy G. Ragil aja. Haters. Oh, terus guys. Setelah kita udah buat tangannya, ini kita harus buat kayak penutup shoulder-nya ini. Apa ini adalah stun? Dari Jojo reference. Stun. Ini adalah kan guys, wibunya mulai keluar gitu, guys. Oh my god. This is actually it's an enemy stand. Guys, wibunya tolong guys, tolong. Goblok. Oh, gini cu. Jadi orang tuh, jadi konsep dari shield berbatang tuh kayak gini, Fel. Jadi orang nge-shield base nih. Ntar kalau kena pantat, aduh enak. Kan rusak kan. Guys, jadi kalian kalau misalkan enggak tahu guys, konten gue tuh udah gak family friendly lagi tuh karena ya temen gue begini semua guys, manusia laknut. Guys ya, shield gue juga lebih gede gitu kan, nggak kayak tampangnya Lestial kecil gitu. Dia mau nahan gimana kayak gitu. Haters kah? Ya sangat haters, gue haters banget sumpah. Fiesta RGB guys, tolong guys. Dal RGB cuy. Teman-temanku Rich. ada apa sih, masalah hidup apa sih kalian? Guys ya, gue sekarang buat
Kok kepalanya guys ya? Eh kepala tangan. Kepala, pundak, lutut, kaki. Mau tau gak Zrek? Lu mau tau gak Zrek? Gue sampai lapar, gue sampai pesen makan, sampai makannya udah mau nyampe di tempat gue, cuk. Waduh. Nah kebetulan gue mau kan, masak kan, somai kan, nih. Tapi intinya kan biar gue lebih keren aja, guys. Gue mau panasin somai, cuk, di bawah, cuk. Panasin somai sana. Orang. Oke. Okay. Kita lagi sedang menunggu Azrael yang sedang nge-build apa kesatria dewanya guys ya. Kesatria bapaknya anjir. Loh, kesatria ini beneran, Cok. Loh, si Gena beneran masak comay. Dia kayak beneran masak. Goblok. Oke guys, kita udah buat tangannya nih. Sekarang kita buat pedangnya guys ya. Oh my god, pedangnya, pedangnya kok pedangnya harus begitu sih, guys? Saya tidak mau membuatnya, guys. Tapi harus dibuat ya, guys, perasaannya. Sedih sekali guys. Gue pertahu loh dashboard bawahnya tuh pakai coklat warnanya. Oh bedanya guys, kalau kayak gitu guys gue butuh referensi guys. Wah guys, ini dia nambah-nambahin kerjaan ya guys ya, si Gena ya. Jadi nanti jangan lupa guys, itu nanti bisa apa namanya, file invoice ya. Astaga. Invoice gak, udah main invoice loh. Iya dong. Blok 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 blok. Oke guys ya, kita buat pedangnya dulu nih guys. Set. Set anjay. Sumpah guys, ini bener-bener ya guys ya. Ini orang ngasih gua kerjaan banget nih, bikin beginian. Terus kita pakai blackstone. Itu build-nya udah sangat amat jelas loh, Sre. Kecewa sih. Kurang jelas. Sangat amat kecewa gua, Sre. Haters kah? Haters kah? Kalau seperti kalau kata orang bijak berkata, haters kah? Goblok anjir. Ini tidak sesuai banget, cuman ya mirip-miripin lah ya guys ya. Gua enggak tahu guys buat beginian tuh ribet ya guys kalau dikecilin. Nah, tuh kita harus buatnya tuh kebalik juga lagi guys ya. Ini si Gena punya pedang tuh juga jelek guys. Masa pedangnya ke depan gini kan aneh. Lihat enggak, Vel? Mantep, Blay. Rich Pop Dagger yang di skala kecilin. Kita tambahin trapdoor juga guys, begitu guys, biar ada depth-nya juga guys ya, biar nggak terlalu polos banget. Nah nih abis ini Gena balik kaget nih dia, wajar glitch pop dagger aing dibikin. Aku kembali sudah memasukkan somai. Gen lihat ini, gen lihat game dah. Puas lo, hah? Puas? Tapi pendek bangsat. Ya, emang pendek anjir. Geplak juga nih. Kan kasus. Kan sesuai dengan ini, cuy. Yang ini. Oh iya. Pop. Bener sih. Tuh guys ya, kita buat glitch pop dagger-nya ya, guys ya. Walaupun rada burik dikit cuman ya sudahlah ya. Ini si Gena nih, guys ya, yang memperlama prosesnya ini. Proses pembuatannya. Ada hijau, ada biru, ada ungu, astaga. Ada merah juga harusnya. Ini apaan? Coba guys ya, ini coba kita ini dulu dah. Oh my god, jelek banget, guys. Udah. Pendil. Paling bagus kalau ada pendil ya. Ya udah gua hancurin lagi dah ini glitch pop-nya. No. Mengancam. Dah. Jadi guys. Glitch pop dagger. Re. Gua bikin pendek aja guys. Sekarang now it's your time to entertain Azrael's viewers, cok. Gua mau ambil makanan gua, gen. I'll be right back. Oke guys ya, ini jadi sesi recording udah kayak live stream ya guys. Orang masa disuruh gantiin. Oh tunggu, tadi kan palanya si Anu kan. Nih guys ya, kita buat ini guys ya. Kita buat gelap guys. Kalian tau lah ini, set anjay. Kalau gue lihat lagi guys, kakinya ternyata tuh kayak kecil banget gitu ya guys ya. Terus juga gak ada pantatnya dia guys. Kita butuh pantatnya juga guys soalnya. We need them booty. Sexy butt. Yes sir. Ngeliat zapnya gue rata anjir. Iya makanya cok. Sedih anjir. Cok, kaki sekecil ini bisa bawa badan segede ini cok. Kayak kartun-kartun kan. Oke guys, jadi ini kita harus ditebelin dikit sebenarnya bagian sini. Nah dikasih gini guys tuh, jadi lebih tebel tuh. Ya kan? Glow up anjing, gila emang. Glow up anjing bangset. Itu patungnya, cok. Glow up maksudnya sih. dari build Azir ke kita kan. Glow up kan? Iya, dari Azir ke kita. Nah. Gaco, mana ada adanya dari build apa? Gua ke, dari build lo ke gua. Haters ah. Glow up nih. Nah, guys. Jadi haters Kazre. Enggak, cok. Lu pada haters, cok. Udah, guys. Udah jadi.
tinggal finishing touch yang tadi lu pada mau. Kita pakai ini ya, cobblestone ya guys. Gila cok, cok dia lengkap dah deh. Dah deh Gun. Enggak ada 40 bijinya. Wah gila bijinya cobblestone cok. Wah. Well, lu tau kan kalau cobblestone tuh aslinya ini kan kayak berini lah. Kayak batu yang literally kerikil-kerikil ditempel-tempel kan. Itu brotot anjing. Brotot anjing. Brotot nah. Udah tuh guys, jadi guys, sorry. Jadi guys, kalian lihat ya di build-nya gua setelah di upgrade. Terus di build-nya Celestial. Gimana ya, Gen? Menurut lu bagusan siapa Gen? Bagusan gua lah. Bagusan banyak kita, kan siapa? Eh, mana ada cok, ini glitch pop udah keren cok. Apa ini? Ini punya lu tuh udah kayak. Oh iya iya sih. Sebenernya sih gua lebih suka glitch pop sih. Tapi kalau untuk patung sih lebih bagus punya kita sih. Enggak sih, patungnya bagus punya gua sih, lebih detail sih ini. Gitu guys ya, jadi ya kalian rating aja ya guys. Apa? Terus kah? Upgrade-annya gua lawan upgrade-annya Celestial. Oke, okay. Upgrade-annya buat ada Celestial, oke? Okay? Jadi itu aja guys. Build-nya si kena. Intinya glitch popnya jelek guys, oke? Okay? Jadi kalian subscribe dan like juga guys kalau kalian setuju, oke? Okay? See you guys next dari time, bye-bye. Dari build gua paling enggak sama Z. Apa-apa? Dari build gua yang paling jeleknya apa? Apa? Enggak, gua menanya dari build semua yang paling jelek. Ya ini glitch popnya coba paling jelek ya. Jangan outro dulu, ketinggalan ini small detail ini apa ini, orang gak ditambahin. Enggak mau, ini tadi lu udah nambahin setelah lu udah bilang udah anjir. Enggak. Oke. Ya udah, berarti paling jelek tuh build-nya Genah ya berarti ya. Yeah. Dibanding build gue, Sre. Okay. Soalnya Genah punya tuh glitch popnya jelek, intinya itu. Dah.